Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 33 tingkat Provinsi Sulsel tahun 2024 di Takalar dimeriahkan dengan tari-tarian. Pembukaan berlangsung di lapangan Makatang Sibali, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar pada Kamis 2 Mei malam. Tarian adat Bugis Makassar ini melibatkan ratusan pelajar Takalar. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur Sayid Zulfadli. Silakan rekan Sayid. Terima kasih pembukaan Musabaqah MTQ ke-33 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Takalar ini berlangsung meriah di Lapangan Makatang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Di mana pada pembukaan ini sangat meriah, ditambah kemegahan mulai dari panggung dan semangat para peserta dan masyarakat yang hadir langsung pada pembukaan tersebut. Pada pembukaan ini juga dimeriahkan dengan tari-tarian adat istiadat Bugis Makassar yang dilakukan oleh ratusan pelajar yang melibatkan ratusan pelajar di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pada MTQ ini, menurut Sekretaris Daerah Takalar sekaligus ketua panitia pelaksana MTQ tersebut mengatakan bahwa peserta ada sebanyak 1.041 yang terdiri dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Menurutnya ada 8 lomba yang akan diadakan dan pihak panitia juga telah menyiapkan tempat perlombaan ada 10, baik itu di masjid-masjid terdekat di ibu kota kecamatan Takalar dan sekolah. Adapun beberapa lombanya yakni tilawatil Quran, kaligrafi, dan lain sebagainya. Terus Sekda Takalar Muhammad Tasbi juga menargetkan kafilah Takalar menargetkan dan optimis meraih juara umum. Sebab berkaca pada MTQ 30 ke 32 di Kabupaten Bone lalu, kafilah Takalar sendiri meraih peringkat ketiga umum pada ajang MTQ yang ke-32 lalu. Demikian saya sampaikan saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Said atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekda Takalar. Berikut tayangannya untuk Anda. MTQ ke-33 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 1.041 peserta lomba. Tetapi peserta keseluruhan yang mengikuti acara pembukaan ini diperkirakan kurang lebih 4.000 orang. Itu terdiri dari ofisial, kemudian tim pendamping masing-masing dari kafilah kabupaten kota, 24 kabupaten kota. Terus agenda perlombaannya sendiri di MTQ ini apa saja? Ada 8 jenis lomba. Di antaranya download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.